Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara membesarkan zakar berdasarkan latihan orang Arab kuno dulu. Berikut caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu takbiril adfi lirrajuli tab'iyan. Ini adalah merupakan cara membesarkan alat kemaluan ataupun batang zakat bagi orang laki-laki tabi'an secara tabi'an. Abarat tamarina jalki. Jadi caranya dengan melalui latihan-latihan jalki. Wahuwa ahadun asya'u tamarina tatwilul qadibi. Latihan syalki ini termasuk salah satu latihan yang terkenal oleh orang Arab kuno dulu. Cara untuk memanjangkan batang zakar. Yahsunu nau'iyatul hayatil jinsiyati. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah untuk mempercantik kekhususan dalam kehidupan berumah tangga. Wayajri bisyakli tali. Adapun caranya adalah dengan model sebagai berikut. Tamrini jalki, latihan jalki dapat kita lakukan dengan empat cara. Cara yang pertama, qablal bad'i bitamrina kum bitadaffu'atil udwi zakari. Cara yang pertama, sebelum kita memulai dengan latihan jalki, kum lakukan olehmu dengan menghangatkan batang zakar. Di yang pertama kita hangatkan dulu batang zakar tersebut ataupun kemaluan kita dengan air yang hangat. Sedangkan cara yang kedua, lamis ibhami wasababati. Sentuhkan olehmu ibu jari dan telunjuk. Wal'uhuma hawlal qadibi bisyakli khalqati. Caranya, letakkan keduanya sekeliling ataupun di kanan batang zakar dengan cara melingkar. Sedangkan cara yang ketiga, istakhdim, pegang olehmu kilta yadaini bihaitsu tamsikul ulwi bisyakli jaidi. Engkau pegang dua tangan bihaitsu dengan sekira-kira. Cara yang keempat, gunakan olehmu dua tangan dengan sekira-kira engkau pegang batang zakar dengan cara yang baik. Wa anta tamarisu khalqati min a'la ila asfali. Sedangkan kita mempraktikkan dengan cara menggerak-gerakkan tangan kita daripada atas hingga ke bawah. Itu cara yang ketiga. Adapun cara yang keempat, karir harkata kula, ulang-ulangi olehmu dengan menggerak-gerakkan tangan tiap-tiap 2 detik hingga 3 detik. Lakukan
menggerak-gerak tangan, ulangi tiap-tiap 2 detik hingga 3 detik. Jadi cara Tamrinul Jalqi merupakan termasuk dalam salah satu cara latihan orang Arab kuno dulu. Tujuannya untuk mempercantik ataupun memperindah di dalam urusan rumah tangga. Mudah-mudahan bisa dipraktek. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.